Iktifal mul maulid, merayakan peringatan maulid itu adalah tajdidul bai'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu memperbarui bai'at kita sama Nabi. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyur Al-Adni yang baru-baru ini meninggal dunia, seorang ulama alim luar biasa di dunia, itu beliau mengatakan iktifal mul maulid, merayakan peringatan maulid itu adalah tajdidul bai'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu memperbarui bai'at kita sama Nabi. Bai'at itu adalah memberikan hidup kita, mati hidup kita untuk orang kita bai'ah. Jadi di saat kita masuk bulan maulid, membaca maulid ini bukan hanya sekedar baca kemudian selesai pulang bubar. Jangan seperti itu. Kalau kita hadir acara maulid cuma baca maulid bubar selesai, ini nanti jangan heran 10 kali 100 kali kita hadir acara maulid gak ada perubahan, mulutnya yang gak baik ucapannya tetap saja mulutnya seperti itu, perbuatannya tidak baik tetap saja seperti itu. Kenapa? Karena kita hadir acara maulid cuma membaca salawat saja tapi tidak menghadirkan Nabi. Maka di saat kita menghadiri acara maulid itu hadirkan Nabi. Nabi berada di tengah-tengah kita, Nabi hadir bersama kita, sehingga setelah selesai baca maulid rasa rindu sama Nabi, kangen sama Nabi, cinta sama Nabi akan tumbuh. Dan itu juga diawali dengan kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.